Oke, teman-teman, ini armada yang akan membawa kami menuju ke Jakarta. Ini Damri dengan kode BIH002. Ini menggunakan bodi Grand Turismo buatan Moro Dadi Prima dan ditopang sasis Mercy 1626. Sama seperti kayak yang armada Surabaya nanti. Pak, Kevin, Pak. Iya. Siap. Baru datang? Iya, Pak, bareng baru sama. Nyampe, Pak. Oh iya. Ya, ini juga di sebelah kanan terparkir armada Damri yang kode 4015. Ini bodinya Proteus. Livery-nya sudah livery yang berwarna putih. Ini Proteus juga, tapi livery-nya masih livery lama yang abu-abu. Itu juga ada unit Damri yang nampaknya sudah tidak terpakai ya, teman-teman.
Langsung dari full PO Damri Banyuwangi. Ini bis persiapan akan diparkir di depan teman-teman. Untuk segera diberangkatkan. Ya, persiapan teman-teman. Mas? Halo. Ya. Kevin, Mas. Asam. Mungkin sebentar lagi ini akan diberangkatkan teman-teman. Langsung menuju ke Jakarta, ke Pulau Kemayoran. Kita sudah berangkat meninggalkan Pulau Banyuwangi. Wow, 12.54 ini kita tiba di terminal bus Karangentek.
Oke teman-teman, karena PO Damri ini baru perdana dari Banyuwangi hari ini, jadi bis juga baru perdana masuk di Terminal Karangente. Sekarang sedang diurus semua dokumentasi, baik perizinan trayek juga semua surat-suratnya untuk dilengkapi teman-teman. Karena nanti selanjutnya akan rutin jalan dari Jakarta Banyuwangi maupun sebaliknya Banyuwangi Jakarta. Ini juga ada dari para manajemen, orang kantor dan kru-kru yang bertugas juga kebetulan ikut pada perjalanan kali ini. Untuk tiketnya teman-teman, tiketnya ini rute Banyuwangi Jakarta maupun sebaliknya itu ada dua kelas. Jadi ada Royal Class yang seperti ini, seat 21, dan Executive Class yang seat 22. Nah, untuk Royal Class sendiri, tiketnya itu dipatok harganya Rp445.000 dari Banyuwangi ke Jakarta. Sedangkan yang eksekutif itu harganya Rp380.000. Ya, dengan pelayanan-pelayanan yang udah nggak perlu diragukan lagi dari PO Damri, pastinya akan melayani dengan baik. Yang uniknya dari Damri ini keberangkatannya siang ya. Jadi dari Banyuwangi itu jam 1 siang, startnya dari pool di Jenderal Ahmad Yani sana, poolnya Damri. Sedangkan kalau yang lain kayak Pandawa maupun Gunung Harta itu berangkatnya pagi. Itu teman-teman. Sementara itu info yang saya dapat. I'll never get tired of the enemy. Got them both pulled tight in front of me. I'm a hunter with an arrow in my hand. Hear the shadows follow me over the hills in the evergreen. Trade my soul for a chance to carry on into the wild. Untuk penampakan seatnya, seatnya ini seperti ini. Konfigurasi 21 ini yang baris satu atau single seatnya. Seatnya besar, seat jumbo, dilengkapi dengan selimut, lalu ada bantal, ada tempat untuk naruh botol air, ini handrest atau sandaran tangan, legrest atau sandaran kaki, ada footrest juga, lalu ada stop kontak di masing-masing seatnya teman-teman. Ini juga ada tempat untuk naruh barang ya. Oke, kalau tadi kita udah review yang single seatnya, sekarang kita review yang double seatnya teman-teman. Seatnya ini sama, kalau nggak salah ini seat Aldila ya, Aldila yang jumbo. Ini pastinya udah nyaman banget lah, nggak bisa diragukan lagi nih. Fasilitas sama, semua sama. Big Top atau Royal Class dari PO Damri, Banyuwangi, Jakarta. Untuk total seat keseluruhan ada 23 seat dengan konfigurasi 21. Ya, ini dia legroomnya untuk 23 seat ya teman-teman. Oke, sekarang mari kita lihat toiletnya. Kita buka toiletnya. Ya, seperti ini dia teman-teman toiletnya. Untuk interior lokasinya seperti ini teman-teman. Lalu bus ini dilengkapi dengan bagasi kabin, dilengkapi dengan speaker. Namun ini bagasi kabin yang model terbuka, tapi ini jaraknya lebar banget, jadi buat naro tas aja masuk tuh, seperti itu. Ini ada loker AC-nya di dalam. Oke, bis ini juga dipantau oleh CCTV. Ini blower AC-nya, lalu itu TV LCD TV atau audionya di depan. CCTV-nya ada dua, jadi semoga aman lah di sepanjang perjalanan.
mengenai tarif atau harga tiketnya teman-teman dari Banyuwangi ke Jakarta maupun sebaliknya. Teman-teman bisa lihat ini, ada harganya juga dan lintasan-lintasan dari bis yang dilalui teman-teman. Ada hotline-nya juga, nomor pengaduan, teman-teman bisa lihat. Oke, ini dia teman-teman, untuk bis yang saya naiki. Bis ini menggunakan livery berwarna putih, perpaduan dengan biru, kuning, dan orange. Ini ciri khas dari PO Damri. Kalau teman-teman lihat Damri Bandara, itu seperti ini teman-teman, semuanya. Dan rata-rata juga PO Damri di seluruh cabang manapun rata-rata sudah hampir sama semua liverynya seperti ini teman-teman. Livery Damri New Generation. Di sini menggunakan bodi Gran Turismo buatan Moroda di Prima. Ditopang sasis Mercedes-Benz OH1626NG. Masih dalam rangka launching land terbaru Damri Jakarta Banyuwangi, unit yang dipakai hari ini adalah unit Royal Class yang diberangkatkan kemarin hari Jumat 24 Desember dari pool Damri Kemayoran menuju Banyuwangi, dan bus ini diisi oleh para manajemen, lalu ada pengurus dan calon driver-driver yang akan bertugas di jalur ini teman-teman. Jadi semacam untuk pengenalan jalur kepada driver-drivernya. Kebetulan ini drivernya juga ada yang belum pernah jalan di rute ini teman-teman. Jadi di Red Bus sudah tersedia teman-teman. Ini Damri rute terbaru dari Jakarta Pool Kemayoran sampai Banyuwangi. Ini harganya 380 yang kelas eksekutif seat 22. Infonya tuh baru yang eksekutifnya saja teman-teman. Jadi yang royalnya hanya hari ini jalannya untuk pengenalan besok dan seterusnya sampai waktu yang belum ditentukan. Sementara pakai armada yang eksekutif. Pembelian tiket untuk Damri rute terbaru Banyuwangi Jakarta teman-teman, tiketnya tersedia di aplikasi Redbus maupun di websitenya Damri, www.damri.co.id. Tadi menaikkan penumpang di agen Rogo Jambi teman-teman, naik 2 orang. Jadi kita menaikkan penumpang lagi teman-teman. Geladak masih masuk Rogo Jambi.
kasih mas, maaf depan kiri. Tadi pak? Oh dari sono yang bawa bapak ini. Dari Jakarta. Oh. Dari Jakarta yang makanya tembus ke sini. Coba. Ayo dicoba teman-teman. Ayo dicoba teman-teman. Banyuwangi. Banyuwangi Jakarta. Len, perjalanan sudah tiba. Banyuwangi Jakarta. Nanti bapak yang bawa. Insya Allah saya bawa. Dan ini aja yang modalnya. Eh? Duit sama siapa nanti? Oh, duit sama ini. Duitnya sama saya, oke. Rencana berangkat dari apa? Bintal Rebo. Rebo? Iya. Bawa yang mana armadanya? 011. BIH 011. Iya. Eksekutif itu ya? Eksekutif. Berangkat hari Rebo. Rebo, itu tadi sebagian dari calon-calon driver yang akan bertugas di rute Jakarta-Banyuwangi atau Banyuwangi-Jakarta. Sebagian juga ada di depan yang lagi coba untuk membawa di jalur ini teman-teman. Masih ada penumpang lagi naik pak? Sudah tidak ada. Sudah tidak, langsung jos tol ini. Jos. Mantap. Gumitir. Baru berhenti bentar aja udah iya. Panjang. Emang kalau di bawah gunung itu
nggak bisa. Sebelum naik gunung ada truk salib semua. Iya. Kalau udah di belakangnya truk ini, silakan menikmati perjalanan Anda. Ziarah. Ada ziarah. Heeh. Makam. Iya, makam Habib. Habib Ali. Bandung style. Enggak, acet ya. Masker acet. Tang. Kayaknya plus juga nih. Ada. Pasir Rumanto. Pasirnya. Gaspal. Semalam juga apa?
grogi jadi grogol. Masuk kantor perwakilan atau pool jemaah.
pukul 16.46 perjalanan kami tiba di Pool PO Damri Jember, teman-teman. Di sini bis mampir sebentar, teman-teman. Untuk bertemu dengan pengurus-pengurus di Jember. Di sini banyak armada-armada Damri yang terparkir, teman-teman. Dari medium sampai big busnya. Itu ada Damri 4252. Ini yang mediumnya 6233. Lalu 5792. Dan yang udah nggak kepake juga masih ada, teman-teman. Ya, ini untuk Damri yang divisi pariwisata, teman-teman. Terparkir ada 4330 sama 4255. I knew.